Ya, kembali lagi di channel channel Free Kick. Kita akan melanjutkan episode 1 yaitu tentang perkenalan tim dan tim baru. Ya, kali ini kita akan menambahkan episode kesatunya. Ini kita sudah baca. Ya, kita akan melanjutkan permainannya untuk friendly match melawan Blackburn Rovers. Ya. Ya, kita lihat friendly match yang dilakukannya tuh Chelsea melawan Middlesbrough, cuy. Manchester United. Kita continue. Pemain masih ada yang bagus. Oh, Adrian ratingnya turun dari 72 jadi 68, ratingnya turun 4 atau 5, cuy. Ya, pemain sehat semua, cuy. Kita mulai lawan kasta kedua dari Liga Inggris. Ya, kita lihat. Match speednya udah begini aja. 90 kali aja deh. Ya. Match statistiknya, position kita kalah, cuy. 32%. Shotnya lebih ke Blackburn ya. Kita menyerang. Lanjini ya, Arnaud Taufik. Lanjini udah gol. Bagus, cuy. Operan 1-2 dari Lanjini sama Arnaud Taufik sangat apik, cuy. Ya, di menit 13 kita mencetak gol ya. Kita menyerang kembali, cuy. Mau digagalkan, aduh. Kita masih bisa mengimbangi Blackburn, tapi walaupun posisinya kurang, tapi kita wow keserang tuh. Pun posisinya kurang, tapi kita masih bisa mencetak satu angka gol. Perjauh ya Wilshere. Gol lagi, cuy. Umpan dari Jack Wilshere karena Taufik. Wah, benar nih, cuy. Bagus, cuy. Nah, sudut untuk Blackburn nih. Bagus, tangkapan yang bagus untuk Fabianski. Posisinya kan kurang, 36%. Kita tidak bisa menguasai permainan, cuy. Tendangan sudut lagi, cuy. Coba lagi, satu gol lagi. Kalau bisa tambah Arnaud Taufik. Ya. Alah, cuy. Shootnya 2-1, cuy. Nah, sekarang 2-2, cuy. Tenang sudut buat kita, cuy. Kurang-kurang, bro. Tenang sudut lagi. Sekarang Anderson, cuy, yang itunya, yang ambilnya. Semoga masuk. Ditangkap saja. Aduh. Anderson nih. Free kick. Ada apa nih? Free kick, cuy. Semoga masuk nih, bagus nih. Posisi krusial lah. Tinggi. Shoot kita 3, on targetnya 1. Tendangan sudut lagi. Kurang bagus dari Anderson. Aduh. Nah, nyerang lagi nih. Wow, kita sangat bisa nyerang terus, cuy. Shoot on target kita 1, cuy. Corner lagi untuk Blackburn. Blackburn masih usaha untuk mencetak satu gol. Kayaknya harus ada pergantian pemain nih. Anderson nih yang kurang bagus dari babak pertama, tapi ratingnya 7. Jack Wilson malah nih yang kurang nih.
Keluarin lah Yarmolenko, masukin deh. Karena Taufik jangan dikeluarin. Kok Creswell kurang, bro? Tahu juga. Ya udah. Maju deh. Permainannya Wesam masih kurang nih. Terus ada perombakan yang lebih bagus nih. Rikik untuk Blackburn. Tidak tahu arah. Aduh. Permainan ke bawah aja. Opposition sekarang mulai meningkat saat masuknya Yarmolenko nih. Bagus nih. Ada perubahan. Oh, ah. Kegolan, bro. Skip taktik, ganti kita keluarin. Terlalu banyak. Aduh, bawa banyak. Penyerang. Balbuena masukin nih, gantiin. Creswell nggak punya DL, ya udah nanti beli cuy. Skip skip skip. Tapi posisinya kita bisa mengimbangi, tapi kemasukan tapi kurang apik nih. Shootnya kita 4 tapi on targetnya sama. Corner sama, live score-nya gitu. Oh nah ini Chelsea, waduh. Oh, calon juara ketat nih Chelsea, 4-0. Wolverhampton 2-1, tim kuda hitam, bagus. Main di belakang, kenapa ini main di belakang? Nah, full time. Skor 2-1 untuk West Ham, masih banyak harus perban. Thanks Arnautovic menjadi man of the match dengan gol 1, si 1, rating mendapatkan 9. Possession West Ham, tim kita kalah 41%. Shotnya kita bisa melebihi Blackburn, total 6 tendangan, on targetnya 2 tendangan ke tengah, dan kita mendapatkan 3 corner. Ya, pemain terbaik ya, gini lah. Kita harus membeli back kiri cuy. Ya apa ya, pemain back kiri murah. Seal match result, Chelsea menang 4-0, Wolverhampton menang 2-1, Hull City 1-0, Brighton on Hull Albion 4-2, Crystal Palace 3-2. Wow, ini nih Fulham yang gak disangka-sangka bisa menang cuy, 3-0. Crawley Town 3-0, Manchester United 2-0. Nah ini nih calon keras ketat juara Premier League dengan Chelsea cuy. Manchester City menang 4-0 sama, oh pertanda apakah ini Liverpool. Aduh, Liverpool bisa mengalahkan Tottenham 4-0. Aduh, saya SS dulu aja deh. Cardiff City, Serburi. Oh, Wesa menang 2-1 atas Blackburn. Oke, continue. Kita beli pemain deh. Ya, friendly match kembali tanggal 28 Juli melawan Swansea City di Liberty Stadium. Kita jangan lupa mendapat training kembali ya kita. Wow, set pieces kok kenapa nggak ada lagi cuy, sekarang udah nggak ada. Aduh, begin training. Jack Wilshere, Fabianski, Alexander Diop, Diagdiana. Iya, harus banyak perubahan ini buat pemain-pemain yang lebih bagus. Europe paling juga kita masih bisa di Europe, belum bisa kemana-mana. Aduh,
Yotim aja, kita ambil Yotim, posisinya kita ambil DL M. Oh, ya udah deh M. Kita kurang MC sih. Atributnya nanti aja. Oh, atributnya kontrol cuy. Kita kurang yang kontrol-kontrol bagus nih. Nah, kita sekarang menuju transport. Kita mencari pemain muda aja deh. All transfer, shortlist, free agent. Nah, kita lihat kalau transfer siapa aja yang bagus nih. Kita cari DL Barloko bagus ya. Duh. Umur berapa umur dia? 23 tapi kurang jauh buat kita jauh. Search aja deh posisi DL, mana DL transfer status, jangan egg-nya di bawah 23 maybe. Kita beli aja di bawah segini lah, sekitaran segini aja nih. Nah, semoga cuy ada cuy 37. Ah, banyak nih. Kita cari DL cuy, jangan salah beli. Lucas Hernandez, aduh mahal banget. Turunin dikit 17 coba. Banyak pas ini DL. Gak ada aji, gimana nih? Oh, ini ada Quarte Murda. Coba kita make transfer bid aja dulu deh. Kita tawar player value 30 deh. Eh, jangan 30, nanti nolak cuy. 31 aja deh. Nah, kita gaji segini aja deh. Summit nih udah bagus. Kita cari, ya udah segini aja dulu, beli satu pemain dulu saja. Home, ngemilik home. Scouting. Ya, Ruben Duarte kita coba beli cuy. Transfer Wilfried Zaha pindah ke Leicester dengan harga 69 miliar. Denswil dari klub Brugge pindah ke Frankfurt, dan bodyguard Estadrenas ke Real Betis cuy. Real Inverti approach reject. Oh, diterima bung. Bid accepted. Negosiasi. Partners, just budget saja cuy. Auto aja nih. Aduh, ditolak bangsat. Udah cari lagi. Berarti yang kita carinya umurnya yang rada tua. Aduh, umur segini aja deh. LW-nya yang murah-murah. Eh, posisinya cuy belum cuy. DL. Coba cari banyak cuy.
Davis aja nih. Yang murah carinya. Udah Davis, coba kita beli dengan harga, kita beli 51 juta miliar. Kita coba diterima kagak ya? Diterima dari pihak klub. Ya, kita pertandingan friendly match kayaknya nih tanggal 28. Dicek ke Duarte, diterima cuy. Duarte cuy 70, lumayan nih. Move to first team, kita akan gantiin first team. Dari first team kita gantiin yang ratingnya kurang. Pablo Zabaleta kurang, nanti kita harus jual nih ke klub. Mana reserve team Pablo Zabaleta, kita jual. Add to transfer list. Kita jual juga Felipe. Eh, jangan jangan jangan. Nah, kita udah begini saja deh. Taktik-taktik yang baru kita coba masukin. Duarte kita gantiin Andy Carroll aja deh. Andy Carroll gak guna, bangsat. MC, nah ini ada MC, bangsat banget. Masuk aku aja deh. Nah, kita coba ya. Continue gen. Perekrutan pertama. Oh, Leeds United langsung mau beli cuy. Ya gak apa-apa, gak apa-apa, kita jual. Jangan, ya jual aja deh. Kita sementara mempunyai 61,39 miliar. Oh, Bonaventura. Kita masih ada 2 hari untuk persiapan pertandingan melawan Swansea City. Europa League ya, kita nggak lolos cuy. 27 Juli ya, goodbye goodbye Pablo Zabaleta. Pablo Zabaleta resmi pindah ke Leeds United. Ya, sekarang pertandingan kedua melawan Swansea City dilanjutkan di episode 3. Jangan lupa like, comment, and